terjadi kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Cibokor, Kecamatan Leuwi Sading, Kabupaten Bogor yang mengakibatkan pengendara sepeda motor alami luka di kepala dan meninggal di tempat. Menurut warga setempat, kecelakaan terjadi sekitar pukul 5 pagi saat pengendara sepeda motor yang melaju dari arah Cigudeg menuju arah Leuwi Liang menabrak belakang truk tronton bernomor polisi B9758 TYV yang terparkir di pinggir jalan Cibokor karena mogok. Sementara itu, korban langsung dievakuasi pihak kepolisian dan kejadian tersebut ditangani oleh unit Laka Lantas Dramaga. Dari Cigudeg, Barometer TV Channel melaporkan.